atur kita jadwal. Aduh. Jangan kayak gitu ya, Mas. Eh, tenang. Apa? Apa ilmu kamu? Ilmu kamu tuh ilmu komunikasi kan? Ilmu komunikasi. Komunikasi biar enak ya ngobrol komunikasi sama anak kita nantinya gitu. Iya. Apa-apa. Kamu punya cowok sekarang gak apa-apa. Kamu mau deket-deket sama cowok-cowok boleh gak apa-apa. Yang penting nanti nikahnya sama aku. Aduh, sorry. Oke, Pak. Jadi pokoknya kita cari lagi apa ya? Uang 100 triliun gampang kok, Pak. 2 hari dapat kok. Iya, Pak. 2 hari juga dapat kok. Aman aja. Siap. Ini aku lagi di Jakarta sih, Pak. Iya, sebenarnya kan tempat aku kan di Los Angeles atau enggak USA atau Dubai gitu. Iya. Iya. Tapi aku disuruh pesan banyak kata dia, Mas. Pesan dong yang banyak, Mas, biar aku dapat bonus dari Sukafe. Dasar rakyat jelata katanya. Ya dah. Oke, Pak. Siap. Nanti kabar-kabaran ya. Atur kita jadwal. Aduh. Jangan kayak gitu ya, Mas. Eh, tenang. Apa? Sorry Pak, bentar Pak. Halo, Mas siapa? Kamu maksudnya apa kayak gitu, ha? Saya kan enggak tahu Mas siapa. Ngapain Mas di sini? Lu masa sosok cantik jadi cewek, gimana sih? Gua dapat. Siapa yang sosok cantik ya? Gua dapetin lu sehari 20 orang aja gampang lo enggak sih? Jadi, gua mending pergi deh, Mas. Apa? Tiba-tiba di sini sok kenal banget. Gua panggilin satpam lu mau. Satpam gua bayar soalnya, kenapa emang? Orang karang punya segalanya, orang kaya, kenapa emang? Mending pergi deh. Apa-apa ya? Pergi, Mas. Pergi. Tolong pergi ya. Tolong pergi, Mas. Itu masih banyak kalau kosong. Jangan di sini dong. Bisa nggak, Mas? Nggak bisa. Kalau orang kaya udah duduk, ya udah di sini. Yaudah, gue pindah deh. Ya, pindah aja. Pindah aja. Di sini, gue di sini. Di sini, ngapain? Gini, Mas. Itu masih banyak kalau kosong. Tolong dong, Mas. Halo. Lu jangan ganggu kenyamanan gue di sini ya. Halo, iya. Halo sayangku, cintaku, manisku, my berlianku, penerang jiwaku, matahariku, masku, surgaku sayang. I love you. No. Gimana kabar? Halo enggak, Mas? Jangan di sini, Mas. Hah? Biasa yang sayang, ini ada cewek yang mau dinikahin kakak. Enggak, Mas, enggak apa-apa jadiin yang kedua. Coba bayangin. Tolong dong, ganggu banget ya, Mas. Yul, tolong pergi. Enggak, ini kakak kan lagi di Bandung nih sayang sekarang. Oh, pergi dulu. Gue pindahin tempat duduk lo mau, tolong pergi. Mas, please lah, jangan ganggu kenyamanan saya di sini, Mas. Pergi, Mas. Sorry sayang. Mas, halo. Iya. Yeah. Ini kakak lagi di Bandung ya. Banyak loh, Mas. Kamu ngapa sih sebenarnya, ha? Tolong. Kan aku juga duduk di sini. Kan gue dari tadi sini itu masih banyak loh yang kosong. Gue sosok cantik mbak jadi orang. Sosok cantik. Lu aja yang pindah ke sana. Gue dari tadi di sini yang nggak bisa. Lu mending pergi. Siapa? Gak jelas banget ya. Maaf sayang. Iya. Iya. Coba bayang kakak baru datang aja di Bandung sini. Udah dipeluk dari belakang sama. Ih, apaan sih kata gatal banget ya. Itu cowok lu nggak jelas. Apa sih? Tiba-tiba nyamperin gue. Tolong deh mas. Iya, oke sayang, nanti udah dulu ya. Jelas banget. Oke, love you. Itu handphone HDC beli di mana? Enak aja HDC. Handphone lu kali itu. Itu bobot 3 padahal XR ya. Nyanyi aja lah. Mas, kita nyanyi bareng-bareng Mas yuk.
Mau enggak Mas, kita tanya bareng-bareng Mas? Nanya Bang Boril Nao. Boril Nao. Boril Nao. Hah? Boleh. Kaina safanu aku menyentuh. Ya lo ganggu gue banget. Apa sih? Tolong deh ya. Apa sih status tentang tadi? Tolong pergi. Ngapain satu baju-baju mahal? Mahal maksudnya pergi. Please, tolong jangan ganggu ketenangan saya di sini. Saya lagi mau menyendiri nih. Ganggu nih. Astagfirullah. Tolong, tolong Mas, tolong, tolong ya. Gak bisa. Karena orang kaya, Bas. Ah, ajudan. Ajudan, ajudan. Kadir atau ajudan? No, 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 no. Ajudan. Pulang dong. Wis, ajudan pakai kacamata mahal nih. Sok ganteng ajudan Nana. Ini coba. Siap. Kita enggak jelas. Mana, Bas? Kejelas. Belum tua dia. Belum tahu. Iya, belum tahu kita ya. No, 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 no. Tolong, tolong pergi deh. Aduh, yep. Pokoknya hati-hati. Pergi. Nanti kalau itu beliin aja di thrifting ya. Oke. No, 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 no. Udah siap, siap. Siap. Mbak, diam ya. Siap, siap. Ini ajudan gak jelas banget. Mas, tolonglah Mas. Ngapain di sini? Toyoyot, yot. Mau ngapain sih Mas? Mau ngapain di sini? Aduh, pergi atau gue siram ya ini ya. Mas tolong nih, gue siram beneran ya lu ya. Pergi gak? Mas tolong Mas, lu kalau mau ngamen jangan di sini nih. خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت بهيبته جميع خصومه ذلت بهيبته جميع خصومه خير يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا يا نبينا ضاءت به كل العالم جمرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العالم جمرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العالم جمرة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به كل العوالم جمرة والكون أصبح مشرقا بقدومه خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا نبي خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى بلت بهيبته جميع خصومه ذلت بهيبته جميع خصومه خير مولود
يا خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا يا خير مولود يا خير مولود يا يا نبينا ذب بمكتبك قد أتى يا خير مولود ذب بمكتبك قد أتى ذلت بهيبته جميع خصومي ذلت بهيبته جميع خصومي خير مولود يا خير مولود يا خير مولود يا يا نبينا ganggu ya udah pergi aja kalau ganggu. Katanya enggak ganggu, aku pergi aja ya. Duduk aja nggak apa-apa, mas. Duduk mas, silakan mas. Katanya tadi aku nggak ganggu di sini. Nggak apa-apa mas, duduk aja mas. Bagus bagus mas. Nggak ganggu ya? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mas. Kamu kenapa berkaca-kaca gitu? Nggak apa-apa mas. Kamu marah ya sama aku, sama yang tadi? Ya mas, mas gak sopan ya. Tarik nafas dulu. Keluarin. Boleh kenalan dulu sebelumnya, boleh. Siapa namamu? Talita. Hah? Talita. Hah? Talita. Talita. Iya. Apa yang kak Talita rasain ketika aku yang datang awal-awal kayak tadi? Biasa kesel dong. Kesel. Freak. Iyalah. Sombong ya. Astaga. Mas gak punya attitude. Astaga. Tenang ya. Aku mohon maaf soal yang tadi. Aku mohon maaf banget. Aku udah bikin kamu kesel. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jauhkanlah hambamu ini dari sifat sombong, dari sifat ujub, dari sifat takabur ya Allah. Dekatkanlah jodoh hamba ya Allah. Yeah.
Tenang. Kakak kesel banget ya. Terus pas aku salawatan? Biasanya jadi campur aduk nih mas. Antara campur. Kesel sama ter... Apa nih? Apa? Terapa nih itu apa sih? Apa nih? Boleh taruh dulu gak handphone-nya? Kenapa mas? Aku... Kamu gimana pas denger aku salawatan gitu? Biasanya jadi adem sih mas. Oh adem? Nyaman. Iya. Oh iya. Kamu seneng denger-dengerin salawat gitu, seneng? Saya seneng lah, saya muslim mas. Hah? Kenapa muslim? Muslim lah. Emang saya kelihatan kayak gimana ya? Enggak, astagfirullahaladzim. Oh. Bukan, maksudnya. Tapi kenapa belum pakai hijab kalau muslim? Apalah? Belum siap mas. Belum siap? Iya. Atau belum ada orang yang bisa ngarahin? Kalau belum ada, aku siap ngarahin. Iya. Aduh, boleh serong kesini gak ngobrolin sedikit? Ya, kenapa mas? Kak Talita, berapa tahun sih usianya sekarang? Saya, coba menurut mas berapa? Ada 24 tahun. 25. Saya 20. Serius nih? Iya. 20 tahun? Tapi kamu, kalau bahasa Jawa tuh bongsor gitu tuh. Iya. Oh iya, 20 tahun? Sekarang kuliah? Kuliah lah mas. Ngambil jurusan apa? Ilkom. Ilmu komunikasi. Apa ilmu itu ilmu komunikasi gak? Ilmu komunikasi. Komunikasi biar enak ya ngobrol komunikasi sama anak kita nantinya gitu. Iya. Yeah. Ini gombal ya mas ya? Oh, jadi menurut kamu apa yang aku ucapin tadi itu gombal? Gombal. Kalau tiba-tiba itu ucapannya dari hati, gimana? Jakarta. Original Jakarta? Original Jakarta. Kamu cantik loh. Iya, aku ngeliat kamu. Kamu cantik, kamu wanita yang cantik. Cantik mah banyak mas. Kak Hartos cantik emang banyak. Cuman kamu yang istimewa kayaknya. Iya. Yeah. Iya nggak apa-apa deh, kamu jual mahal sekarang, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau aku gombalin, nggak apa-apa. Nanti kan, enggak, aku kan aku tuh grogi kalau ngobrol sama bidadari itu, gitu sih. Iya. Aduh, masya Allah. 20 tahun kamu udah punya cowok? Kalau udah emang apa? Oh, tenang. Kok jawabnya gitu banget ya? Ya udah, nggak apa-apa gini deh ya, nggak apa-apa. Kamu punya cowok sekarang nggak apa-apa. Kamu mau deket-deket sama cowok-cowok boleh nggak apa-apa. Yang penting nanti nikahnya sama aku. Aku pikir kamu tuh kerja di Google atau mas? Kerja di Google? Iya, aku pikir kamu kerja di Google. Google apa? Iya, soalnya semua yang aku cari tuh udah ada di dalam diri kamu gitu. Iya. Aduh. Kamu seneng kuning-kuning gitu ya? Ini kuning. Emang seneng kuning? Atau bagaimana? Ya, emang lagi pengen pakai baju kuning aja. Oh, lagi pengen baju kuning. Tapi warna baju kita samaan loh kuning. Mas abu, saya kuning. Beda dong. Gimana nih? Beda lah. Kuning ke abu beda, mas. Oh, beda ya, mas? Beda lah. Oh, berarti benar kata orang-orang bilang. Cinta itu bikin buta ya.
Aduh, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kamu sering nongkrong di sini atau bagaimana? Iya. Sering? Enggak, kalau sering aku mau sering-sering juga ke sini gitu, maksudnya berketemu. Kok sendirian aja, cewek cantik kok duduknya sendirian? Galau mas, makanya saya sendirian. Astagfirullahaladzim, kak, mbak E itu ngegalauin apa? Kakak tuh ngegalauin apa sih? Apa banyak ya? Dong. Apa yang digalauin sih? Lagi stres sama kerjaan saya. Oh, kamu kuliah sambil kerja? Iya. Independent woman, mbak ya? Iya dong, independent woman. Tapi aku, boleh gak aku minta tolong sama kamu? Apa? Pinjam 100. Gak, bercanda-bercanda. Aku mau minta tolong, kayaknya 2 bulan atau 1 bulan yang akan datang tuh, kamu gak usah cari uang lagi deh, kak. Kamu gak usah kerja. Kenapa? Iya, kamu gak usah kerja. Kenapa gak usah kerja? Kan gantian, aku yang nafkahin nanti. Kenapa jadi ngegombang mulu ya, mas ya? Kan, kamu, ya, kamu pikir aku tadi gombal? Gombal? Kalau aku tiba-tiba cinta sama kamu gimana? Gak ada yang tahu. Pandangan pertama, kata Bang Roma Irama, penyanyi dangdut, legend kita, pandangan pertama tuh memang benar adanya. Aku lagi ngerasain sekarang gitu. Yeah. Iya. Kenapa? Oh, risih ya kamu aku gombal. Kenapa jadi tiba-tiba gombal ya mas ya? Oh, nggak mau digombalin. Ya udah diseriusin deh. aduh, masya Allah, masya Allah. Aku kebetulan siang ini aku belum tadarus. Aku izin tadarus boleh nggak? Boleh. Kamu udah? Kenapa minggir-minggir ke sana sih ngobrolnya? Gak apa-apa, saya takut aja mas. Kamu takut sama aku? Kenapa takut? Aku juga takut sih sama kamu. Kenapa? Iya, aku takut sekarang. Takut kenapa? Takut nyaman banget. Udah, ngaji-ngaji mas. Boleh. Ada request, kakak senang surat apa itu? Saya suka surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, boleh. Bisa mas? Belajar, coba ya. Oh, iya. Aku masih belajar sih sebenarnya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Maaf nih mas, baju saya kayak gini. Maaf ya, baju saya kayak gini mas. Gak apa-apa, semoga setelah denger sholawat, setelah dengerin ngaji, apa yang aku bawain tadi, suatu saat bisa pakai hijab, bisa berpakaian yang lebih tertutup lagi, biar kecantikan kamu tuh hanya suamimu yang nanti yang menikmatin, orang lain gak boleh. Semoga kamu istiqomah. Kalau kamu butuh bimbingan, bisa kabarin aku. Bimbingan apa nih? Bimbingan konseling. Tapi aku cocok nggak kalau aku sholat di depan, kamu di belakang kiri gitu? Cocok. Ah, mau ya kayak gini mau? Nggak jawab. Apa? Mau nggak? Nggak tahu mas. Ya udah. Emang perempuan tuh gengsinya perempuan itu emang lebih tinggi sebenarnya. Cowok mas, nggak ada perempuan gengsinya tinggi. Laki-laki kebanyakan gengsinya tinggi mas. Bukan, perempuan itu ketika dia mencintai seorang laki-laki, dia sedikit orang yang berani jujur untuk bilang aku tuh mencintaimu itu. Sedikit. Kalau laki-laki sudah cinta sama perempuan, nggak tertolong si mulut ini pengen ucap-ucap kata-kata yang bahagiain ceweknya aja gitu. Sama dengan kayak hal aku sekarang gitu. Aku cinta sama kamu gitu. Secepat itu kamu kata kamu bilang? Iyalah. Mas tadi baru ketemu saya, tiba-tiba duduk di sini. Kalau kamu butuh pembuktian kalau aku benar-benar mencintaimu, aku datang ke rumah orang tuamu. Mau ngapain? Mau numpang makan sih. Numpang makan di sini aja. Lucu ya. Lucu mbak-mbak 20 tahun ini. Oke, yaudah. Karena ini semakin sore, aku izin pamit gak apa-apa ya. Sebelum aku pergi, biar silaturahmi kita tidak putus, aku boleh follow Instagram sama kamu? Kamu kesini dong ngobrolnya, jangan jauh-jauh ke sana. Mas, boleh mas, kenapa mas? Apa nama Instagram kamu? Underscore Talita, T-H-A-L-I-T-A T-H-A-L-I-T-A S-A-H-D-A. Ini, Talita Syahda. Kenapa ya mas? Aku follow ya? Iya, iya. Oke. Kamu follow back ya? Iya. Tuh, geser-geser lagi ke sana. Gak apa-apa mas, jangan jaga. Emang aku dari tadi sentuh-sentuh kamu kan? Enggak. Tapi kan masanya nggak sopan di awal. Ya udah, aku udah follow ya. Iya. Kamu nanti follow back ya. Oke mas, siap. Sebenarnya aku nggak minta follow back. Mintanya love back. Enggak love back aku. Call back aja ya. Ya udah. Call back aja. Ya udah. Oke deh. Sebelum aku pergi, aku ada sesuatu buat calon istri aku. Calon istri. Iya deh mas, iya mas. Aku ada sesuatu buat kamu ini aku. Apa? Kamu harus cobain parfum produk aku. Mau cobain enggak? Ya, coba lihat dulu. Ini isinya bom. Ya udah, enggak jadi kalau bom. Bom cinta. Nah, serius nih, parfum apa bukan? Aku serius sama kamu. Serius apa? Katanya serius nih, kata kamu. Iya, serius yuk. Belum mas, gombalnya. Nih, nih, nih. Ini parfum produk aku. Oh ya? Ya. Harus cobain. Oh ya, cobain ya.
Enak ya, seger ya. Fresh. Itu harganya murah meriah, Kak. Berapa? Itu hanya 150.000 aja. Ya. Udah ada di toko Oren. Oren, Shopee. Ketik aja parfum RSG. RSG. Nanti muncul produk calon suami kamu di situ. Eh, tapi kalau ini kamu enggak beli, itu aku kasih buat kamu. Oh, ya? Itu tahan seharian. 8 sampai 12 jaman. Enak Mas, wanginya Mas. Kalau di outdoor, tapi kalau di indoor sampai 24 jam. Nanti kalau kamu habis bilang aku ya. Nanti, ya. Nanti aku kirim lagi. Kirim setruk ya. Dengerin dulu. Apa? Kok setruk sih? Usaha aku kan usaha kamu juga, bebas sepuasnya tuh. Mas. Yaudah kirim serumah. Hah? Kirim serumah. Sama tangganya ya. Biar rumah tangga. Jago banget ya. Gani. Ya udah, aku izin pamit ya. Terima kasih loh. Parfumnya, saya jadi wangi banget nih. Kasih juga ke bapak kamu ya. Oh. Buat oleh-oleh, buat bapak mertua calon. Ya. Manis banget sih kamu. Manis kayak gimana nih? Tuh, kamu minggir-minggir ke situ kalau aku ngobrol. Kenapa harus minggir-minggir gitu? Manis kenapa nih Mas? Minggir kayak dideketin sama hantu aja ya gitu. Minggir aja. Belum mungkin Mas. Aku tahu siapa yang mau nyentuh-nyentuh kamu. Enggak. Kayak tadi Mas di awal enggak sopan. Lucu nih. Ini buat kalau aku jadi nikah sama kamu ya. Aku udah katakan belum muhrim. Aku peluk langsung. Kan udah halal kalau udah nikah kan. Ya bebas dong. Iya. Ya udah, aku izin pamit ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih banyak. Assalamualaikum, ukhti. Waalaikumsalam, Mas. Apa lagi? Kenapa harus ditarik sih akunya, Kak? Ayah, gak narik, Mas. Kenapa? Kalau masih kangen bilang. Gak usah narik. Gak usah narik-narik gitu. Narik, Mas. Kenapa? Silakan. Dilem. Iya, udah kelem kayaknya. Udah kayak di kursi pelaminan aja ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas.